detik-detik pelawak legendaris meninggal dunia. Jenazah akan dimakamkan di tanah kelahirannya, Surabaya, Jawa Timur. Kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja. Entah itu saat kita sedang berada di jalan, makan, atau bahkan saat kita sedang beribadah. Tak ada satupun dari kita yang mengetahui kapan kematian akan datang. Karena kematian tidak mengenal tempat, waktu, ataupun usia. Dan kematian juga bisa datang secara mendadak atau bahkan sakit. Sejatinya kita semua adalah milik Allah, dan hanya kepadanyalah kita semua pasti akan kembali. Dunia hiburan berduka. Salah satu pelawak sekaligus aktor seniornya meninggal dunia. Pelawak kelahiran Surabaya, Jawa Timur itu dinyatakan meninggal setelah sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit. Kabar meninggalnya pelawak senior itu tentu membuat publik berduka. Tak sedikit dari para penggemarnya yang merasa sangat kehilangan atas kepergiannya. Kabar meninggalnya pelawak senior itu juga telah dibenarkan oleh pihak keluarga. Salah satu tetangga almarhum menyebut, jika jenazah pelawak tersebut telah dimakamkan setelah sholat Jumat. Jenazah almarhum disalatkan usai sholat Jumat. Setelah itu dimakamkan di TPU Badat Jerawat, ujar tetangga almarhum. Kepergian almarhum juga membuat sederet rekan artis merasa sangat terkejut. Pasalnya, sebelum meninggal, beliau diketahui dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Almarhum ialah pelawak senior Bambang Gentolet. Mengenang kembali sosok Bambang Gentolet, pelawak berusia 75 tahun yang memiliki nama Kasbianto, lahir di Yogyakarta 30 Juni 1941. Selain dikenal sebagai seorang pelawak, Bambang Gentolet juga sempat bermain dalam beberapa judul film layar lebar, seperti Untung Ada Saya bersama seniman lainnya pada tahun 1982. Sekedar informasi, pelawak senior Bambang Gentolet meninggal dunia pada 27 April 2017 silam, dan perlu diketahui bahwa video ini hanya untuk mengenang beliau. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kru Hot News yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.